pribadinya, Putri Aryani kini sudah berada di dalam pesawat dalam perjalanan menuju Los Angeles. Dalam keterangan lokasinya, pesawat yang ditumpangi Putri Aryani masih berada di Bandara Internasional Changi, Singapura. Ini sekarang Putri lagi di pesawat mau menuju ke LA, kata Putri Aryani dikutip dari Instagram @aryaninismaputri pada Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Doain Putri ya Gus, semoga sembuh. Excited banget, ungkap Putri Aryani. Dalam unggahan Putri Aryani itu terlihat ia ditemani oleh sang ibunda dan sang ayah. Menurut rencana, Putri Aryani kembali tampil di lanjutan audisi AGT 2023 yang berlangsung di Los Angeles, California, pada tanggal 5 September tahun 2023 waktu setempat. Musisi muda Indonesia Putri Aryani siap mengguncang panggung live show atau semifinal America's Got Talent, AGT 2023. Warga besar SMK 2 Kasihan Bantul, SMM Yogyakarta, Indonesia, dengan penuh semangat dan kegembiraan mendukung Putri Aryani dalam America's Got Talent 2023. Maju terus Putri Aryani, kamu bisa. Salam indah dari Indonesia. Putri Aryani kini sudah berada di Pasadena, Los Angeles, Amerika Serikat pada Senin, 28/8 untuk mengikuti babak semifinal acara America's Got Talent 2023. Dalam unggahan di media sosial, Putri memamerkan kegiatannya di hari pertama di Amerika Serikat. "Dulu Gus," tulis Putri menyertakan fotonya bersama seorang tenaga ajar. Pada foto selanjutnya, Putri juga menunjukkan interaksi dengan tenaga ajar itu, lengkap dengan stiker America's Got Talent School di unggahannya. Di serentetan unggahan tersebut, Putri...